berkongsi sedikit berkenaan dengan My Organic. Terima kasih Golden Asia untuk jemput saya. So saya ada 1 jam, 9.30, 10.30. So dalam 1 jam saya akan bagi sedikit penerangan. Tuan-puan boleh tanya soalan dalam masa 1 jam, it's okay. Kalau kata lepas 1 jam masih ada soalan, saya akan tinggalkan nombor telefon. Nanti tuan-puan boleh WhatsApp ataupun boleh call saya. Ya, okey. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Mas Ayu. Boleh panggil saya Mas. Okey, saya bekerja di Pejabat Pertanian Daerah Hulu Langat. Okey, pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, kami punya pejabat ada dekat Batu 11 Jalan Ceras. Dekat dengan Balakong. Berdekatan dengan stesen MRT Batu 11. Jadi Connect Nature. Okey, siapa Connect Nature dengan kami? Okey, kami bantu Connect Nature untuk dapatkan sijil My Organic. Dan Connect Nature sedang dalam proses dapatkan sijil My Organic dari Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi kita work together untuk dapatkan. Kami bimbing, kami bantu Connect Nature untuk dapatkan, dan Connect Nature juga bagi apa yang kami perlukan. So kita bekerjasama. Okey, hari ini saya akan cerita sedikit berkenaan dengan sijil My Organic yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Okey, sijil My Organic hanya dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia sahaja. Jabatan lain, kementerian lain tak ada keluarkan. So memang satu-satunya Jabatan Pertanian. Jadi kalau misalnya tuan-puan apply kepada kami, tuan-puan memang terus berdaftar kepada Jabatan Pertanian. So jadi petani di bawah Jabatan Pertanian. Benefitnya, satu, tuan, kami akan iktiraf, kami akan bagi anugerah ladang kebun tuan-puan My Organic. Tuan-puan boleh gunakan logo My Organic dalam tuan-puan punya packaging. So kalau tuan-puan buat packaging, boleh masukkan, boleh letak logo My Organic, boleh letak logo Jabatan Pertanian. So boleh pasar dekat mana-mana, export ke ataupun pasar raya. Sebab kenapa? Kemungkinan selepas ini sayur, buah atau hasil ladang yang kita keluarkan, yang tuan-puan keluarkan untuk dijual dan diekspor, kena ada, must have logo My Organic atau My Gap. So kalau tak ada, takut tuan-puan tak boleh pasar keluar. Jadi so saya share dengan tuan-puan apa dia My Gap, apa dia My Organic. Tapi saya punya slide dua, My Gap, My Organic. Tapi saya fokus kepada My Organic sebab Connect Nature kata kebanyakan tuan-puan lebih kepada My Organic, ya. Okey, kita share ya My Organic, ya. Saya share apa itu, kenapa adanya sijil My Organic, ya. Okey. Okey, kita boleh teruskan, ya? Boleh. Okey, semangat lagi, ya. Bagi-bagi, ya. Jelas, ha? Saya cakap jelas, ha? Boleh cakap jelas. Okey, so kita kata, okey. Kenapa pertanian keluarkan sijil? Kenapa pertanian keluarkan sijil organik dengan My Gap? Sebab kita ada 4 sebab kita keluarkan sijil. Satu, kita keluarkan sebab kita mahu hasil daripada kebun petani terbaik. Terbaik daripada segi apa? Tiada penggunaan racun sintetik. Untuk My Organic, untuk My Gap, ada guna racun tapi terkawal. Sikit yang kita benarkan. Okey, itu satu, hasil terbaik. Bila kita kurang guna racun atau tak guna racun, kita punya alam semula jadi akan terjaga, akan baik. Bila alam semula jadi baik, pekerja yang menjalankan kita punya tanaman pun akan sihat. Sebab
racun, ya, racun, dia tak detect pada badan kita satu hari, dua hari. Dia ambil masa. Macam penyakit. Tahu-tahu kita sudah 10 tahun kebun, tahu kita sakit. Kemungkinan racun, kimia, bahan kimia sudah masuk dalam badan, kita tak perasan. So, kita mahu ladang kita keluarkan hasil sayur buah terbaik, kita pelihara alam semula jadi dan kita jaga pekerja. Itu sebab pertanian keluarkan sijil. Okay. Setelah saya cakap, untuk kualiti tanaman, untuk keselamatan pekerja, alam sekitar dan makanan. Sebab banyak kes, walaupun dah walaupun sayur sudah jual dekat pasar raya, bila Kementerian Kesihatan ambil satu, diorang ambil satu sampel, diorang pergi makmal, dapat detect ada racun lagi. Sangat bahaya, ya? Okay. So, saya akan terus kepada My Organic, ya? Okay. My Organic sebenarnya sudah lama keluar sijil tahun 2003. Tapi masa itu kita baru keluarkan sijil My Organic, tak ada sambutan lagi. Yalah, benda baru lah, benda baru kan. Jadi sambutan kurang lah. Tapi dulu kita tak sebut My Organic, kita sebut SOM. SOM adalah singkatan. Short name bagi Sijil Organik Malaysia. Lepas tu kita rebrand balik daripada Sijil Organik Malaysia. Kita nak nama tu sedap dan kita boleh pakai satu dunia. So kita rebrand balik kepada My Organic. So kita jenamakan semula kepada My Organic 2015 sampai sekarang. Okay, Sijil My Organic dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia sahaja. Kalau jabatan lain keluarkan, itu bukan. Ya, Kementerian Pertanian Malaysia saja yang keluarkan sijil ini untuk iktiraf anugerah ladang tuan-puan adalah ladang organik. Ya. Okey. So, organik sijil dia ada beberapa sijil. Dia boleh sijil untuk tanaman. Macam Connect Nature, kita bagi sijil untuk tanaman. Kalau kata Connect Nature nak bela lebah atau kedulut letak dalam ladang ni pun boleh kita buatkan sijil My Organic untuk lebah kedulut. Sekarang trend lah kedulut lah. Selalu saya pergi kat Hulu Langat, banyak pengusaha kedulut buat kedulut kat Hulu Langat sebab alam semula jadi dia cantik. Ya, kita ada air terjun, so memang sesuai untuk lebah kedulut. Dan kita boleh juga organikan untuk pembiakan tanaman, untuk penyuaian dan produk proses. Tapi selalunya untuk petani kita ambil tanaman dengan lebah kedulut, ya. Okey. So, saya kata 2003 pertanian keluarkan sijil, tapi nama dia SOM. Kita rebrand balik, kita panggil My Organic tahun 2015. Dan 2016 di-launch kepada My Organic. Okey. Untuk My Organic, kita ada dua step. Satu step, kalau tuan-puan buat projek dekat kawasan hutan dara. Hutan dara macam mana? Yang kita pergi ke dalam, tak ada pencemaran, tak ada kilang, tak ada nampak bangunan-bangunan. Is it hutan primary forest? Yes. Yeah, okay. Betul. Yang tak ada apa-apa unsur kimia lah kita kata, ya, kilang ke apa, itu nama hutan dara. Kalau tuan-puan buat projek dalam tu, selalunya kalau macam ni lebah. Lebah, kalau tanaman susah sikit, eh? Sebab kita nak masuk, keluar-masuk, keluar, eh? Okay. Tempoh untuk dapat sijil dalam lebih kurang 1 tahun. Tapi kalau buat macam kawasan macam ini, ini belum kita panggil hutan dara lah, sebab kita ada bangunan apa semua kan, kita ambil tempoh 2 tahun. So, Connect Nature, diorang daftar tahun lepas, dapat nombor pendaftaran tahun lepas. So, kita stand by tanah, kita peram tanah. Tahun ni baru kita akan proses balik. Dia macam itu. Organik susah, ya? Sebab dia nak pastikan betul-betul tuan-puan punya tanah organik. Dia tak mahu ada unsur-unsur lain. Okay.
organik, kena ada buffer zone. Buffer zone maknanya macam ini. Kalau tuan-tuan, ada sebelah tuan-puan ini, ada ternakan ayam, kambing, ataupun ada kawasan kilang, ataupun ada kawasan-kawasan perumahan, tuan-puan kena tanam pokok-pokok buffer zone untuk elak apa-apa saja bahan-bahan kimia ataupun daripada udara masuk ke kebun tuan-puan. Apa dia tanaman dia, tak kisah. Contoh tanaman tepi-tepi macam ini, dinamakan buffer zone sebenarnya. Buat pagar, tanam pokok-pokok penjala, kita namakan buffer zone. Maknanya kita ada sekatan sikit dengan sebelah. Itu untuk mai organik. Dia nak betul-betul jaga kawasan tuan-puan. Kata kalau ada yang cakap dengan saya, boleh ke nak buat pagar? Pagar boleh, tapi dekat pagar tanam juga pokok. Pagar, lepas tu tanam pokok. Pokok-pokok tinggi. Apa-apa saja, pokok bunga pun boleh. Pokok menjala pun boleh, tak kisah. Itu nama buffer zone. Kita sampai selalunya. Ada requirement on the ketinggian pokok itu? Okey, kita tak ada cakap okay, kena tinggi macam tu tak ada. Tapi seeloknya cantik lebih kurang tinggi pagar. Pagar standard. Pagar standard. Pisang pun boleh, pokok pisang. Pisang boleh, pisang tinggi kan? Itu. Boleh itu dia pisang. Kelebaran tak ada sebuah macam kena 1 meter ke atau 1 meter? Okey, dia mana border? Mana border tuan-puan? Dengan sebelah. Sebab kita takut macam mana tahu, kenapa kena ada buffer zone? Okey, contohlah. Sebelah kebun durian. Sebelah sini kita punya projek tanaman sayur. Kita tak ada buffer zone sebab kita kata kita friend. Tak apalah, kawan-kawan saja kita kata kan? Kawan-kawan saja. Kita takut tiba-tiba kawan dia tak tahu kita buat organik ataupun dia tahu tapi dia pergi sembur racun. Ya? Kita jadi bila datang racun boleh semburan melalui angin datang kepada kebun tuan-puan, saya pula datang ambil sampel. Pergi dekat makmal. Sudah ada racun. Otomatik tuan-puan punya permohonan batal. Tapi bukan tuan-puan punya salah. Sebab tu kita kena ada buffer zone. Memang kita rasa dia boleh lalu sini. Tapi kurang buffer zone tu dia, kita tak nak semburan racun tu masuk ke sini. Itu dia. Okay. So kita tengok. Kita tengok mai organik saja ya. Okay. Bila kita cakap mai organik, bukan kita saja keluarkan mai organik. Kita punya negara jiran pun ada organik. Tapi dia punya nama masing-masing. Malaysia panggil mai organik. Thailand, saya tak nampak sangat. Tapi nanti kita boleh tengok situ. Okay, Thailand pun ada, Indonesia ada, Singapura ada, Filipina ada, Brunei pun ada. So kita punya negara kawan-kawan kita sebelah-sebelah semua ada mai organik. Kita tengok pula mai organik di dunia. Okey. Mana mai organik di dunia? Sekejap ya. Bagi saya nanti. Okay. Ini organik di ASEAN. Okey. Kalau di dunia, saya tak ada slide dekat sini. Tak apa, it's okay. Kesimpulannya, kebanyakannya semua negara ada mai organik. Cuma nama yang digunakan masing mengikut negara masing-masing. Jadi sebab tu kalau misalnya tuan-puan pergi dekat section mai organik dekat pasar raya, kadang-kadang kita nampak cop organik bukan yang Malaysia punya. Ya? Tapi negara luar. Memang betul. Cuma mereka gunakan nama mereka masing-masing. Maybe Indonesia dia buat Indo Organic, kita tak tahu kan? Dan kita tak tahu kalau dia orang dah rebrand kan? Okey. Setakat ni boleh faham sikit ya? Macam mana ya? Organik ya? Okey. So, my organic
Sebenarnya kalau ikutkan sijil mat organik, kita ikut MSISO. Biasa dengar ya, MSISO. So bila kita ikut MSISO, kita ada standard. Bila kita ada standard, kita akan ada audit, kita akan ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Walaupun tuan-puan buat ladang, kadang-kadang ada yang tanya dengan saya, saya buat ladang kecil saja. Tak apa, kecil pun boleh kalau tuan-puan bersedia untuk dapatkan sijil mat organik. Sebab kita tak ada minimum berapa hektar, berapa ekar. Tapi kami akan pastikanlah kalau keluasan yang cantik untuk dapat sijil. Okey, nombor dua pula. Kalau tuan-puan nak mohon sijil mat organik, tuan-puan punya sayur atau buah atau hasil ladang kena untuk dijual. Makan sendiri kita tak bagi sijil. Kita tak bagi sijil ya. Sebab kenapa? Saya kata kenapa? Sebab kita mahu kita punya hasil pembeli dapat dia punya benefit ya. Untuk dijual. Tapi kalau katalah saya ada kebun organik tapi saya makan sendiri, tak apa. Tak payah mohon organik sijil, just bagi tahu Jabatan Pertanian saja. So kita boleh tahu. Kalau tuan puan kata boleh ke saya nak hantar sampel? It's okay. Nanti saya terus ambilkan untuk sampel. Walaupun makan sendiri boleh. Saya akan ambil sampel tuan-puan, tapi saya hantar ke makmal. Kalau hantar ke makmal, kos kat luar selalunya RM1,000 lebih. Tapi dengan Jabatan Pertanian kita bagi free of charge. Wow. Bayaran. Nanti makmal akan detect apa ada dalam sayur tuan-puan, racun apa yang ada pun boleh. Tapi kita akan bagi keutamaan kepada yang mohon sijil mat organik dulu. Okay. So kalau misalnya tuan-puan mohon sijil mat organik, nanti kita akan bagi satu buku. Ini buku dia. Ya. Buku ini dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian untuk sesiapa yang mohon mat organik dan dah dapat nombor pendaftaran. Ini adalah buku untuk Connect Nature. Connect Nature Resources. Saya bawa hari ini dan saya akan serahkan kepada Connect Nature Resources untuk rujukan. Dalam ni dia akan terangkan daripada A sampai Z macam mana mohon sijil mat organik. Jadi sebab kadang-kadang saya nak jumpa dengan Miss Liu pun susah, Miss Liu saya susah. So diorang boleh buat rujukan. Okay, ini buku kita akan bagi untuk siapa yang mohon percuma saja, tak payah bayar. Okay. So mat organik kita akan tengok 1 hingga 11 perkara. Kita tengok yang organik saja ya, kita tak tengok mat gap. Okey, kita tengok mat organik saja. Okey, mula-mula tuan-puan akan isi borang dekat kami. Isi borang dapatkan dekat kami ataupun saya boleh upload kat sistem. Nanti bila tuan-puan sudah isi borang, nanti tuan-puan kena sertakan sekali tuan-puan punya dokumen. Dokumen apa? Okey, nombor satu, boleh mohon atas nama individu atau atas nama syarikat. Contohlah, saya buka kebun, saya nak mohon atas nama saya. Boleh. Saya mohon Mas Ayu binti Mat Kandar. Saya boleh. Ataupun saya buka kebun tapi saya ada syarikat. Syarikat saya syarikat ABC. Saya tak mohon atas nama saya lah, saya mohon atas nama syarikat saya. Boleh. Nama pemohon ABC Sendian Berhad. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau saya mohon atas nama saya, saya kena sertakan saya punya IC, nombor kad pengenalan. Tapi kalau saya mohon atas nama syarikat, saya kena sertakan SSM sebab saya mahukan nombor pendaftaran syarikat. Kenapa saya cakap boleh salah satu? Sebab nanti dekat sijil My Organic, nama pemohon adalah nama yang apply. Sebab setengahnya kadang-kadang dia kata syarikat punya ladang, mohon syarikat. Tapi dia kata syarikat punya ladang, tapi syarikat suruh saya pun tak ada masalah. Okey. Isi borang, sediakan dokumen. Okey. Nombor dua, yang penting geran tanah.
Okey, geran tanah. Kenapa? Kita nak pastikan ladang tuan-puan sah dia punya kawasan. Okey. It's okay kalau sewa, tak ada masalah. Banyak saja petani kita sewa. Sewa. Tapi kita ada surat sewa, perjanjian antara penyewa dengan tuan tanah. It's okay. Kalau kata sewa. Satu lagi, tanah TON pun boleh. Sebab sekarang tanah TON, diorang sertakan valid daripada berapa sampai tahun berapa pun boleh. Okey, satu lagi kes, tanah orang asli. Pernah ya kita, tanah orang asli. Okey, macam mana? Senang. Dia sewa atas orang asli untuk buat pertanian. Okey, pergi kepada Jabatan Kebajikan Orang Asli. Nanti Jabatan Kebajikan Orang Asli akan keluarkan satu surat kebenaran untuk mengusahakan tanah orang asli untuk pertanian pun boleh. So memang satu maksud, satu sebab yang paling banyak kita tolak untuk mai organik adalah pasal tanah. Sebab okey. Sebab kenapa? Kenapa mesti pelik kan? Kenapa tanah jadi satu benda penting? Sebab kita mau iktiraf ladang itu ada organik dengan tanaman. Kita tak mahu nanti orang claim. Nanti kan kita penat-penat buat, tiba-tiba tuan tanah ni, saya punya ni, sudah kita yang penat buat, orang lain yang claim kan? Saudara tanah. Ya? Sorry. Dan pengurusan tapak. Jaga pengurusan dengan analisis. Untuk item dulu ni, duration dia macam mana? Dia kena submit setiap tahun ke macam mana? Okey, dia macam ni. Nombor satu, kita isi borang. Lepas isi borang, nanti sediakan dokumen. Dokumen tadi tu, kalau kena ada IC, SSF, dengan geran tanah. Lepas tu nanti, bila sudah lulus, akan ada nombor pendaftaran. Saya ikuti satu-satu ya, cik ya. Akan ada nombor pendaftaran. Bila akan ada nombor pendaftaran, nanti kita ada audit tapak. Orang auditor akan lawat tapak sekali saja. Sekali saja. Untuk sejarah dan pengurusan tapak. Sekali saja. Dia akan datang audit tapak. Malaysia sudah kan kita hari itu kan? Ya. Okey. Datanglah. Nanti dia akan pergi dekat kebun tuan-puan, dia ambil tuan-puan punya penjuru. Sebab dia mau detect GPS. Dia ada alat dia lah. Tapi dia akan borak-borak saja sebenarnya. Misal dia akan borak, okay, bila buat organik, bila mula. Dia cuma tahu pasal sejarah tapak saja. Kalau kita kata, kita baru tanam setahun. Tak apa, it's okay, tak ada masalah. Sebab selalunya audit tapak semua lulus. Yang penting dia tengok geran ada ataupun sewa tanah ada, perjanjian ataupun TOR ada, dia lulus. Cuma dia akan tegur kalau misalnya kita tak ada tadi buffer zone. Nanti dia akan saja. Nanti tolong buat ya, tolong tanam lah. Tanam apa? Tanam apa-apa saja yang pokok tinggi, pokok bunga boleh. Sekali saja. Tukar, okey. Selagi tuan-puan tak tukar kawasan kebun, boleh. Dia yang jadi masalah bila tuan-puan pindah. Sebab kebanyakannya, okey, petani yang kita tamatkan sijil dia sebab dia pindah ke kawasan lain. Tapi kalau dia tukar tanaman, still tanam, it's okay, boleh. Tak ada masalah. So kawasan tanaman apun. Okey, katalah ya tuan-puan ya, masa tulis borang, tuan-puan tulis 5 jenis tanaman. Contohlah sawi, pisang, ada 5 jenis. Tiba-tiba tuan-puan mau tukar tanaman, boleh, just inform, saya akan tukar dalam sistem. Macam sistem, betul? Kalau di Malaysia kita daftar berapa tanaman lah, saya lupa. 5 ke 6. Lima ke enam. Kalau tanpa ada mushroom lah. Kan? Mushroom termasuk. Lepas tu kita ada daftar tu. Sacai biji. Padahal
Dan kita akan tolong tuan-tuan untuk daftar semua tanaman. Tapi kami akan ambil sampel tanaman yang paling banyak. Contohnya macam banyaknya je, kita nampak apa yang banyak nanti. Dia cakap, okay, saya mahu yang paling banyak, nanti hantar kat saya sampel untuk kita analis. Maybe saya cakap ni mesti tak adalah sebab kita kurang, kita ambil sayur. Sekali saja ya. Okay. Okey, setakat ni daripada isi borang sampai dapat borang tiada bayaran. Tiada bayaran. Kita cuma minta bayaran apa? Sampel saja. Bagi sampel dekat kami 1.5 kilo untuk kami apa? Kira bayaran dah. Bukan bayaran apa. Sebenarnya sampel tu kita mau hantar. Selalu saya akan minta 1.5 kilo. Ya, apa-apa saja. Sama. Ada satu situasi malam ini. Saya ada satu tawar besar. Okay. Tapi saya ada rumah. Kita buat mushroom punya. Ada rumah banyak. Biasa kita pergi ke jabatan yang disanting ke situasi di atas satu geran saja. Tapi saya ada banyak rumah peng operator tak sama. Rumah cintawan. Yes. Kita ada 3 rumah. Tapi ada berapa operator sana asing. Kita bagi individu lah. Dia yang urus dia, dia urus dia. Kalau macam ni, ada satu kerana macam mana? Satu orang je. Kita ambil satu saja. Ya lah, tapi organiknya. Kalau ada berapa nama atas satu kran, tapi dia ada pilih tak sama. Okey, yang penting ada nama dalam kran. Dalam kran ada nama.